Salam Bapak Ibu dan adik-adik sekalian yang terkasih. Saya Jody, asli dari kota Cilacap, menyapa Anda semua dari Jogja. Saya diminta memberikan testimoni untuk keperluan penerimaan peserta didik baru di Perguruan Maria Immaculata Cilacap. Sebagai alumnus, tentu saya menyambut baik permintaan ini karena dari kecil memang saya menimba ilmu di Perguruan Maria Immaculata Cilacap mulai dari TK, SD, sampai SMP. Ingatan saya cukup baik, relasi saya dengan para guru juga sangat baik hingga sekarang. Dan tidak dapat dipungkiri, tanpa mereka mungkin saya tidak akan bisa menjadi seperti sekarang. Sedikit informasi, selepas pendidikan di Cilacap dulu, saya langsung studi pendidikan dokter di Jakarta. Dan saat ini melanjutkan studi S3 di UGM Jogja sambil bekerja di salah satu pusat pelayanan kesehatan. Perguruan Maria Immaculata dari dulu dikenal dapat mencetak murid-murid yang berprestasi, kreatif, peduli, mandiri, religi, berbudi, dan berwawasan lingkungan. Staf pengajarnya atau guru-gurunya juga sangat berkualitas dengan fasilitas sekolah yang lengkap dan mendukung proses belajar-mengajar. Yang terpenting, Perguruan Maria Immaculata mengedepankan toleransi, terutama toleransi antar umat beragama. Ini yang saya kagumi dari dulu, selain dari bentuk kedisiplinan untuk menghasilkan siswa yang berdaya saing tinggi sampai tingkat universitas maupun dunia kerja. Jadi tunggu apa lagi? Segera daftarkan anak-anak, saudara, maupun rekan Anda ke Perguruan Maria Immaculata Cilacap. Dan saya mendoakan sungguh-sungguh agar mereka lebih sukses dari saya dan teman-teman alumni perguruan ini. Amin. Sekian dan terima kasih.